الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده اللهم فصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة Alhamdulillah hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muttaqin yang senantiasa Allah rahmati. Alhamdulillah kita hari ini memasuki hari ke-6 pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita pada hari ini dengan sempurna. Dan hadirin dan hadirat yang rahmati hari ini hari yang istimewa karena hari ini kita memasuki hari ke-6 bulan Ramadan dan ini sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali ketika Allah taala berikan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ketika Allah taala berikan kepada kita kenikmatan berupa bisa melaksanakan ibadah kepadanya, ini sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali. Karena dalam perintah-perintah yang kita kerjakan Perintah-perintah Allah yang kita kerjakan ini, ini ada bukti tanda cinta Allah kepada kita, ada bukti tanda kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah Taala ketika memberitakan kepada kita dengan satu ibadah, maka dan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, maka ini adalah bukti cinta Allah kepada kita. Maka tidak ada yang lebih mencintai kita selain Allah taala Allah menciptakan kita kemudian Allah taala menginginkan untuk kita kebahagiaan Allah ciptakan kita dan Allah taala menginginkan untuk kita kemuliaan Allah taala ciptakan kita dan Allah taala menginginkan kita kita semuanya untuk selamat di dunia dan di akhirat Dan yang perlu kita pahami bahwasanya Bapak Ibu sekalian bahwasanya Kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan ini, ini semua terdapat dalam perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka, ketika kita mendengar ada perintah Allah yang perlu kita pahami, bahwasanya semua perintah Allah ini mengandung kebahagiaan, mengandung keselamatan, dan mengandung kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, begitu juga semua larangan-larangan Allah ini kebalikan dari. Dari perintah tadi, kalau perintah-perintah Allah ini membawa kebahagiaan, membawa kemuliaan, membawa keselamatan untuk kita semuanya, maka larangan-larangan Allah ini mengandung kesengsaraan, mengandung kebinasaan, mengandung kehinaan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Maka kita saksikan orang-orang yang mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, maka mereka adalah orang yang bahagia meskipun mungkin dalam kehidupan mereka penuh dengan masalah. Namun mereka menikmati ujian ini. Bukan berarti bahwasanya orang yang melaksanakan perintah Allah kemudian mereka tidak dicoba, mereka tidak mendapatkan ujian. Namun orang-orang yang mereka mendapatkan mereka menjalankan perintah Allah. Kemudian mereka diuji oleh Allah taala, mereka merasa ujian ini ringan mereka tetap bahagia menjalaninya. Mungkin di antara kita hari ini uangnya mepet, anaknya banyak. Namun ya dalam kondisi pandemi kebutuhan Ramadan, kebutuhan bulan Ramadan ini harga telur naik, harga 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 sembako naik. Namun orang yang beriman meskipun menghadapi seperti ini maka dia akan tetap dalam kondisi tenang dan bahagia karena dia yakin Allah yang memberi rizki. Ada orang-orang yang mereka melaksanakan atau melakukan larangan-larangan Allah. Mungkin mereka terlihat bahagia. Namun pada hakikatnya mereka ini sengsara, batin mereka ini penuh dengan kesengsaraan. Makanya kita sering mendengar ada orang-orang yang ketika mereka mendapati permasalahan hidup, kemudian mereka lari kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada orang cekcok dengan pasangannya, kemudian dia berzina. Ada orang yang mendapatkan masalah Kemudian dia minum khamer Mabuk-mabukan Mungkin dia mendapatkan kebahagiaan Namun kebahagiaan ini adalah sesat, adalah sesat Sesaat ya. Adapun orang-orang yang mereka Mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala Maka mereka mendapatkan kemuliaan di dunia Dan kemuliaan di akhirat Baik, Bapak Ibu Hadirin dan hadirat yang Allah Ta'ala mati InsyaAllah pada pagi hari ini Pagi ke-6 bulan Ramadan ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih muyasar ini Dan kita sudah masuk ke dalam pembahasan mengenai fikih e, pada yang pekan yang lalu Atau bulan yang lalu Kita sudah membahas tentang fikih sholat jamaah Maka kita akan membahas pada kesempatan kali ini Salah satu cabang dari sholat berjamaah yaitu tentang imamah Tentang imam Maka dalam agama islam ini Keimaman atau kepemimpinan ini dibagi menjadi dua Para ulama kita membagi imam ini menjadi dua Ada imam matul kubro ya, Ada itu imam Imam pemimpin paling agung Kemudian yang kedua adalah Al-imam matul Kepemimpinan dalam lingkup skala kecil Maka yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Al-imam matul suhro Yaitu imam dalam lingkup yang lebih kecil Bukan mengurusi semua permasalahan kaum muslimin. Baik. Yang perlu kita bahas yang pertama adalah siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam. Maka dalam agama Islam ini menjadi imam salat ini sebuah jabatan dan kedudukan yang sangat mulia sekali. Tidak boleh sembarangan orang untuk menjadi imam. Nabi SAW beliau sudah membuat garis-garis, sudah membuat aturan-aturan siapa yang boleh menjadi imam. Jadi tidak boleh sembarangan orang ya karena saya adalah orang yang paling tua di sini, maka saya paling berhak untuk menjadi imam. Karena saya yang mewakafkan tanah ini, saya yang mewakafkan ikut saya ikut bangun masjid ini, saya donatur terbesar di masjid ini, maka saya paling berhak untuk menjadi imam. Maka bukan seperti ini, Nabi SAW Beliau telah membuat garis-garis Telah membuat undang-undang Aturan siapa yang paling berhak Untuk menjadi imam Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih ya Nabi kita mengatakan bahwasanya Ya umul qawma akra'uhum li Yang menjadi imam Dalam solat Adalah orang yang akra'uhum li kitabillah Adalah orang yang paling banyak atau orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Nabi S.A.W ya, mengatakan yang menjadi imam ini adalah orang yang paling banyak hafalannya. Jadi kalau kita punya banyak hafalan, ya, maka orang tersebut paling berhak untuk menjadi imam. Jadi imam ini bukan masalah ebuh pakebu, bukan masalah segan. Ya, saya masih muda. Saya nggak enak kalau saya jadi imam. Ya. Maka kalau ada ibu pakai ada rasa segan menjadi imam, padahal kita adalah orang yang memang punya banyak hafalan dan bacaannya bagus, maka ketika kita tidak mau menjadi imam, kita menyelisihi perintah Nabi. Karena Nabi SAW, beliau memerintahkan kepada orang yang paling banyak hafalannya dan bagus bacaannya untuk menjadi imam. Bukan orang yang paling tua. Yang tua nanti adalah orang yang paling belakangan untuk menjadi imam. Kalau tidak ada kriteria-kriteria yang -kriteria disebutkan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi yang pertama adalah orang yang paling banyak hafalannya. Ya, jadi ini adalah sebagai bentuk pemuliaan orang yang mereka terhubung dengan Al-Quran. Maka segala sesuatu yang terhubung dengan Al-Quran ini menjadi mulia. Nabi Sallam memuliakan orang yang, yang dekat dengan Al-Quran Orang yang memiliki hafalan paling banyak dalam Al-Quran Ini Nabi SAW muliakan Dengan cara dia dijadikan menjadi imam Ya, Jadi tadi saya katakan bahwasanya Imam ini memiliki kedudukan yang sangat mulia dia dalam agama Islam Mungkin kalau di dunia Menjadi imam ini gajinya kecil pak ya Atau bahkan mungkin di masjid mutakin ini Gak digaji sama sekali Digaji pak, sini pak digaji. <guruh> ya. Nah, jadi dalam agama Islam ini, meskipun di mata atau di dunia ini yang menjadi imam ini gajinya kecil kalau dibandingkan dengan seorang uh, manajer, seorang direktur, ya, mungkin nggak seberapa. Namun dalam agama Islam ini, menjadi imam ini sebuah kemuliaan yang tidak didapatkan oleh semua orang. Makanya Nabi sallallahu beliau membuat aturan-aturan siapa yang boleh menjadi imam. Di antaranya adalah orang tersebut memiliki banyak hafalan. Ya, dan semua yang terhubung dengan Al-Qur'an ini menjadi mulia. Allah taala jadikan malaikat Jibril sebagai malaikat yang membawa Al-Qur'an. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia. Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW Beliau menjadi nabi yang mendapatkan Al-Quran Maka beliau menjadi nabi yang paling mulia Bulan Ramadan ya, Yang sekarang kita di dalamnya Ini menjadi satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran ya, Padahal dalam, Al dalam agama Islam ini ada empat bulan haram Ada empat bulan yang mulia Namun keempat bulan ini Muharram Kemudian Rojab, Zulqa'dah, Zulhijjah ini empat bulan yang sangat dimuliakan dalam agama Islam. Namun Allah Ta'ala tidak menyebutkan satu pun dari empat nama bulan ini dalam Al-Quran. Allah hanya menyebutkan Al-Quran saja. Maka menyebutkan Ramadan saja. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi quran Dalam bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Jadi dari 11 bulan ini tidak ada yang disebutkan oleh Allah Ta'ala nama-nama bulan. Namun Allah hanya menyebutkan satu bulan saja bulan Ramadan. Maka segala sesuatu yang terhubung dengan Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Makanya Nabi kemudian mengatakan, Ya umul qawma kitabillah. Maka yang menjadi imam sholat bagi suatu kaum, bagi suatu jamaah adalah orang yang paling banyak hafalannya orang yang paling dekat dengan Al Qur'an ya bahkan ya kalau ada orang ada ustad dia paham tentang ilmu agama dia paham tentang fikih namun bacaan atau dia hafalannya hanya sedikit saja dia punya hafalan satu juz dua juz kemudian ada jamaah di masjid ini ya yang dia mungkin hafalan Qur'annya banyak dan bacaannya bagus, dia paham sedikit tentang fikih-fikih salat, maka kita lebih mendahulukan orang yang banyak hafalannya, bukan ustaz tadi. Ya, jadi Nabi kita mengatakan bahwasanya "Fa in kanu fil sawa bisunnah" Maka jika ada orang yang hafalannya sama atau mungkin di bawahnya hafalannya yang satu banyak, tamun dia paham dengan fikih, dia paham dengan sunnah-sunnah, maka didahulukan orang yang banyak hafalannya. Namun sekarang kalau levelnya sama, sama-sama punya hafalan, ya hafalannya sama-sama lima juz, maka didahulukan orang yang paling banyak tahu tentang sunnah, orang yang paling banyak tahu tentang fikih dalam agama Islam. Kemudian fa in kanu sawa fa aqdamuhum Namun sekarang kalau ada orang yang hafalannya sama. Kemudian pengetahuannya tentang ilmu agama sama. Maka kemudian didahulukan orang yang yang terlebih dahulu hijrah terlebih dahulu. Jadi kalau ada ya di sekolah di pesantren ada anak yang satu kelas, satu level Hafalannya sama, gurunya sama ya. Maka Kita dahulukan anak yang Yang lebih dahulu Istiqomah dalam agama Islam Jadi orang yang mustaqim Orang istiqomah ini Ini juga punya kedudukan Yang luar biasa dalam agama Islam ya. Kemudian Yang selanjutnya adalah Nabi mengatakan Fa'inkanu sawafil hijrah Fa'asanuhu sinan dan jika mereka sama dalam hijrahnya hafalannya sama kemudian pengetahuannya tentang agama Islam sama kemudian hijrahnya bareng maka muhum sinan maka baru orang yang dia lebih tua jadi Nabi menjadikan umur ini adalah yang paling belakang. Jadi bukan yang paling depan. Yang paling depan adalah orang yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian ya. Kenapa agama Islam ini mendahulukan atau e, orang yang tua diberikan kedudukan dalam agama Islam? Ya, karena orang yang tua ini lebih apa namanya dia ini lebih punya wibawa ya jadi ketika ada orang yang hafalannya sama kemudian pengetahuan tentang agamanya sama hijrahnya atau dia masuk Islam bareng bersama-sama maka kemudian dahulukan orang yang lebih tua kenapa karena orang yang tua ini orang yang lebih tua biasanya dia punya wibawa yang lebih besar daripada anak muda dan juga orang tua biasanya ya karena dia sudah merasa dekat dengan akhirat sehingga kemudian dalam suratnya lebih khusyuk dia lebih mentadaburi ayat-ayat yang dia baca beda halnya dengan anak muda anak muda biasanya kalau baca itu bacaannya di bagus-bagusin ya bacaannya pakai nahum nahum pakai nahum nahawan pakai nahum jiharkah pakai nahum shika dan seterusnya ya adapun orang yang sudah tua maka biasanya tidak peduli lagi dengan hal-hal seperti ini dia lebih bagaimana agar agar eh, apa namanya agar sholatnya lebih khusyuk bagaimana dia mentadaburi ayatnya dan dalam hadis ini ya ketika nabi sallam beliau memberitakan kepada kita untuk memilih yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalannya karena dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan aimmatukum wufudukum bahwasanya imam kalian adalah wufud adalah duta besar kalian kepada Allah taala fanzuru man yuwafidunahu maka lihatlah siapa yang kalian yang kalian jadikan sebagai duta besar. Duta besar ini adalah sebuah perwakilan. Jadi orang yang sholat ini pada hakikatnya dia sedang bercakap-cakap, dia sedang bermunajat, berbicara dengan Allah Taala. Maka kalau kita memilih orang yang orang yang biasa-biasa saja, orang yang ngasal, maka kira-kira lebih dekat untuk dikabulkan atau jauh dikabulkan, Pak. Ketika kita ada sebuah hajat, sebuah kebutuhan, Kemudian kita ngirim orang yang ngomongnya belepotan Penampilannya biasa saja Kuncel Kira-kira diutus ke kelurahan, ke kecamatan Kira-kira tersampaikan enggak Pak? Hah? Agak susah Namun kalau kita milih orang yang dia pintar untuk bercakap-cakap Pintar negosiasi Maka akan lebih cepat golnya maka begitu juga dalam sholat Karena sholat imam ini Kedudukannya seperti seorang duta besar Seorang perwakilan Maka pilihlah orang yang paling dekat dengan Al-Quran Ini petunjuk Nabi SAW ya. Kemudian Pembahasan selanjutnya adalah Mengenai Orang yang haram untuk menjadi imam sholat maka yang pertama disebutkan oleh para ulama Yang haram menjadi imam sholat yang pertama adalah Wanita Maksudnya di sini adalah Wanita tidak boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki Adapun bagi perempuan ya, Adapun bagi sesama perempuan Maka diperbolehkan bagi wanita Untuk menjadi imam bagi sejenisnya Adapun bagi laki-laki maka Ulama empat madhab sepakat semuanya um, Ulama empat madhab berijma bahwasanya tidak boleh bagi seorang wanita Untuk menjadi imam Bagi laki-laki Kenapa? Karena kalau wanita menjadi imam bagi laki-laki Ya meskipun Umpamanya kita punya istri yang Hafizah Hafal 30 Juz Al-Quran Umpamanya ya Kalau belum punya berarti Bukan saja ngomong, Pak. Ya, ya, yang paling kenceng biasanya udah pengen ini. <laughs> ya, jadi umpamanya kita punya istri yang hafizah, 30 juz Al-Quran. Suaminya mungkin bacaannya biasa, hafalannya mungkin juz 30 saja, tidak hafal. Umpamanya, ya, maka di sini tidak boleh bagi seorang wanita meskipun dia hafal Al-Qur'an 30 juz, bacaannya bagus, maka tidak boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki. Nabi kita mengatakan, "Lan yufliha walau amrohum imro'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum jika yang memimpin mereka adalah wanita. Ya, dan para ulama kemudian ya Meskipun banyak tafsiran dari antara para ulama, namun yang disepakati oleh para ulama yang dimaksud sini adalah wanita tidak boleh menjadi pemimpin salat. Adapun ketika dalam pemimpin e, suatu kaum menjadi e, apa namanya pemimpin negara, maka ada khilaf di antara para ulama. di antaranya Ibnu Hazm, beliau mengatakan bahwasanya boleh bagi seorang perempuan jika dia memang memiliki keahlian untuk menjadi pemimpin ini menurut Ibnu Hazm. Namun jumhur ulama mengatakan tidak boleh bagi seorang wanita menjadi pemimpin. Ini jumhur ulama. Namun ada sebagian ulama, sebagian kecil ulama yang mengatakan bolehnya seorang perempuan menjadi pemimpin. Ya. Tapi, namun para ulama sepakat ya karena pembahasan kita mengenai pembahasan salat, maka ulama sepakat bahwasanya wanita tidak boleh menjadi pemimpin salat bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan untuk menjadi imam sesama perempuan. Jadi kalau umpamanya eh, ada majelis taklim ibu-ibu, kemudian mengadakan sholat tarawih, ya kemudian dipilih imam dari perempuan, maka hukumnya adalah boleh. Ya, sebagaimana dahulu ada seorang sahabiah bernama Ummu Warokoh. Ummu Warokoh ini, ya, beliau minta izin kepada Nabi untuk menjadi ...imam sholat bagi para perempuan. Ya, jadi Ummu Waroko ini adalah satu-satunya sahabat sahabiyah ...yang dijuluki oleh para sahabat dengan julukan as Orang yang mati sahid. Jadi Nabi mengabarkan suatu ketika Ummu Waroko ini... ...meminta izin kepada Nabi S.A.W. untuk pergi berjihad. Jadi ketika melihat kaum muslimin, kaum bapak-bapaknya... Ya, pergi jihad. Ketika Nabi mengumandangkan jihad, maka para sahabat bersegera untuk melaksanakan jihad. Maka di antara ibu-ibunya, emak-emaknya, mereka minta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya juga ingin berangkat jihad. Mungkin saya bisa membantu dalam jihad. Saya bisa memasakkan untuk untuk para, para prajurit. Ya, saya bisa mengobati orang-orang prajurit yang terluka, atau saya bisa bisa merawat mereka. Maka Rasulullah, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Ummu Warokoh, kamu tidak usah berjihad. Ibu Kifi baitik tinggallah kamu di rumahmu, karena aku akan mendapatkan syahid. Engkau akan mendapatkan syahada, engkau akan mendapatkan mati syahid. Akhirnya para sahabat kemudian memberi gelar kepada Ummu Warokoh dengan julukan asyahida. Jadi satu-satunya sahabat yang masih hidup yang kemudian dijuluki dengan orang yang mati sahid. Ya, jadi kemudian diriwayatkan bahwasanya Ummu Warokoh beliau pernah bernazar mengatakan kepada budaknya. Jadi Ummu Warokoh ini punya budak laki-laki dan punya budak perempuan. Kemudian dia mengatakan kepada budaknya, "Kalau saya nanti meninggal, kalau saya nanti wafat, maka kalian terbebas dari perbudakan. Kalian menjadi orang yang bebas. Maka kemudian dua budak ini yang perempuan dan laki-laki tadi bersekongkol untuk membunuh Ummu Waroko. Akhirnya, ya, akhirnya mereka mencekik Ummu Waroko dengan sebuah selimut. Dicekik sampai meninggal. Yang ketika itu sahabat Umar bin Khattab, ya, Beliau biasa tiap malam mendengar suara Ummu Warokoh membaca Al-Quran. Jadi di antara yang paling dekat dengan Al-Quran, ya, ini adalah sahabiah Ummu Warokoh. Bahkan dikatakan bahwasanya Ummu Warokoh ini adalah orang yang paling terdepan, garda terdepan ketika mendengar Al-Quran, maka beliau akan langsung hafalkan. Maka beliau kemudian meminta kepada Nabi untuk menjadi pemimpin atau menjadi imam sholat bagi kaumnya. Ya, akhirnya Nabi mengizinkannya. Ya. Nah, maka ketika sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau tidak mendengar suara Ummu Waraqah membaca Al-Qur'an. Ya biasanya beliau tiap malam mendengar bacaan karena tetanggaan dengan Umar bin Khattab. Beliau kok malam ini tidak mendengar suara Ummu Waraqah membaca Al-Qur'an. Maka beliau penasaran. Akhirnya beliau sampai di rumahnya dan beliau mendapati di dalam kamarnya Ummu Waraqah sedang atau sudah terbunuh Akhirnya beliau Umar bin Khattab mencari budak tadi, namun tidak mendapatkannya. Maka Umar berkesimpulan bahwasanya membunuh membunuh budak ini adalah membunuh Umu Warqoh ini adalah budaknya. Akhirnya Umar mengatakan siapa yang di antara kalian yang bisa mendatangkan budak Umu Warqoh. Akhirnya budak Umu Warqoh ditangkap kemudian dibunuh dan disalib karena dia sudah membunuh majikannya. Jadi seorang wanita ini diperbolehkan menjadi imam jika dia menjadi imam bagi kaumnya. Bagi kaum sesama kaum wanita. Ya. Kemudian yang kedua orang yang tidak boleh menjadi imam adalah orang yang dia tidak bisa membaca Al-Quran. Atau dia tidak paham, tidak memiliki hafalan Al-Quran. Bacaannya belepotan ya bacaannya banyak salahnya. Maka orang yang seperti ini, ini tidak boleh dijadikan sebagai imam. Karena merubah satu huruf dalam Al-Quran, ya, ini akan merubah makna secara total. Yang kita ambil contoh. Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca. Ya, Alamin <tuh> Nah, ini yang benar. Menggunakan alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tapi kalau orangnya bacaannya salah Dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pakai Hamzah Maka artinya sudah berbeda Segala puji bagi Allah Tuhan orang-orang sakit Ya, Alamin artinya alam semesta Alamin pakai Hamzah Artinya orang-orang sakit jadi yang sehat Tuhannya bukan Allah. Kalau kita baca seperti ini, maka ini pentingnya kita memilih orang yang dia bisa baca Al-Quran, dia banyak hafalannya dan bagus tajwidnya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang dia berhadat. Maka orang yang berhadat, baik hadat besar ataupun hadat kecil, dia tidak boleh menjadi imam. Ya, jadi kalau ada orang dia kok berhadas, maka orang tersebut tidak boleh menjadi imam. Kalau dia tahu bahwasanya dirinya dalam kondisi berhadas, maka dia tidak boleh menjadi imam. Adapun jika tidak tahu, ya dia tidak tahu, tidak sadar kalau dia dalam kondisi e, junuh junub, dalam kondisi berhadas, maka, maka jika kita jika ada orang ya dia lupa kalau dia dalam kondisi hadat kemudian menjadi imam maka sholatnya tetap sah. Adapun jika dia mengetahui bahwasanya dirinya dalam kondisi berhadat kemudian menjadi imam maka sholatnya tidak sah. Namun makmumnya tetap sah. Sholat imamnya tidak sah. Namun sholat makmumnya tetap sah ya. Karena Nabi SAW dahulu pernah, ya, Nabi SAW dahulu pernah sholat subuh. Sholat subuh kemudian beliau lupa bahwasanya beliau dalam kondisi hadar, baru takbir Allahu Akbar. Kemudian beliau lupa bahwasanya beliau dalam kondisi berhadar. Maka kemudian beliau mengisyaratkan kepada para sahabat inta diru tunggu sebentar. Kemudian Nabi pergi ke belakang, Ya. beliau datang dalam kondisi rambutnya basah maka kemudian para sahabat bertanya setelah selesai sholat para sahabat bertanya ya rasulullah ada apa gerangan tadi engkau pergi ke belakang sebentar maka beliau mengatakan tadak kartu kuntumuh tadi saya ingat saya tadi saya lupa bahwasanya dalam saya dalam kondisi sedang berhada maka saya mandi dan melanjutkan sholatnya ya jadi kalau dalam kondisi seperti ini ya. Makanya dalam sholat ini posisi sholat ini soft setelah imam barisan setelah imam ini adalah harusnya adalah orang-orang yang dia juga memiliki banyak hafalan. Jadi di belakang imam ini nggak boleh anak kecil. Harus orang yang dia paham dengan Al-Quran karena nanti posisinya dia akan menjadi ganti dari imam jika terjadi suatu kondisi di mana imam batal atau terjadi suatu kondisi yang tidak memungkinkan, yang menyela kodaullah namanya imamnya pingsan, imamnya wafat ketika dalam kondisi sholat, ya maka di sini orang yang di belakangnya ini boleh menggantikan imam tersebut. Jadi dalam kondisi tertentu, ya dalam kondisi imam batal, dalam kondisi imam dia berhadap maka imam boleh ya ada empat kemungkinan ya jadi kalau imam imamnya batal maka imam boleh menunjuk orang lain untuk menjadi imam ya sebagaimana ketika sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali ya maka ketika sahabat Umar bin Khattab ditikam oleh eh, Abdullah bin Muljam Ya. Ketika Umar bin Khattab salat subuh beliau ditikam oleh orang Khawarij sehingga kemudian beliau menunjuk sahabat Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan beliau menjadi imam. Ya, atau kalau dalam kondisi imamnya batal dan tidak menunjuk penggantinya, maka makmum punya pilihan Ya orang yang di belakang makmum ini untuk maju menjadi imam atau makmumnya kalau sama-sama jaim, sama-sama malu bacaannya belum banyak hafalannya bacaannya eh, apa namanya, belepotan ya maka makmum diperbolehkan untuk menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri ya jadi kalau mamanya Mas Alif jadi imam kemudian Mas Alif kentut ya kemudian ke belakang Mas Alif belum menunjuk di sampingnya di belakangnya ada Mas Hardo Mas Hardo malu ya memangnya ah saya belum banyak hafalannya saya bacanya belepotan namanya Mas ya kalau realitanya gimana Mas ya maka di sini ya nggak ada yang maju sama sekali maka makmumnya menyempurnakan sholat sendiri sendiri ya jadi menyelesaikan sholatnya sendiri sendiri ini sebagaimana ketika sahabat Muawiyah ya sahabat Muawiyah ini ditikam oleh orang Khawarij. Jadi orang-orang ini adalah orang yang punya pemahaman bahwasanya membunuh kaum muslimin ini mendapatkan pahala. Jadi terorisme ini ini sudah ada semenjak zaman para sahabat. Ya biasanya orang yang punya pemikiran ekstremis seperti ini ini karena mereka memiliki pemahaman yang setengah-setengah, memahami Islam hanya setengah-setengah saja. Ya, jadi dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, ketika Ali bin Abi Thalib menjabat menjadi Khalifah, ya, maka orang-orang sudah di zaman beliau sudah ada kaum Khawarij. Ya, ketika Umar, uh, Ali bin Abi Thalib tadi menjadi Khalifah. Maka ada tiga orang Tiga orang khawarij yang mereka sepakat Untuk membunuh para sahabat Nabi Maka mereka sepakat Untuk membunuh para sahabat Di malam ke-17 bulan Ramadan Maka targetnya adalah Pertama sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah sahabat Amr bin As. Kemudian yang ketiga adalah sahabat Muawiyah. Ketika itu sahabat Ali berada di Kufah karena ketika itu Kufah menjadi ibu kota kaum muslimin kemudian sahabat sahabat Muawiyah sahabat Muawiyah ini beliau berada di Syam menjadi gubernur Syam yang sekarang menjadi negara Palestina, Syria, Libanon kemudian yang ketiga yang ditarget adalah sahabat Amr bin As yang ketika itu beliau menjadi seorang gubernur Mesir Ya, maka ketiga orang ini sepakat untuk membunuh tiga sahabat ini ya, pada hari ke-17 bulan Ramadan sholat subuh. Maka Abdullah bin Muljam yang bertugas untuk membunuh sahabat Ali, dia meracuni atau apa namanya pisaunya ini yang digunakan untuk membunuh Ali, menikam Ali di, uh, direndam dalam racun selama 40 hari. Kemudian sahabat Muawiyah ya, dan sahabat Amr bin As. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib tadi ya ketika salat subuh beliau ditikam kemudian mengenai kepalanya karena tadi e, pisaunya ini sudah beracun sehingga sahabat Ali ketika itu wafat. Ya, kemudian sahabat Amr bin As, qodarullah Ketika itu Sahabat Amr bin As pada hari tersebut beliau sakit sehingga beliau tidak menjadi imam. Beliau menunjuk sahabat sahabatnya itu namanya Khorija. Ya. Jadi Khorija ini kemudian menjadi imam karena dahulu sholat subuh ini nggak seperti zaman kita. Zaman kita sekarang pakai lampu. Zaman dahulu gelap gelapan. Maka karena yang bertugas membunuh Sahabat Ali ini tidak tahu. Ya kalau bahwasanya sahabat Amr bin As tidak tahu bahwasanya beliau dalam kondisi sakit dan beliau izin menjadi imam, maka yang ditusuk yang ditikam adalah sahabat Khorija. Sehingga kemudian yang meninggal adalah Khorija bukan sahabat Amr bin As. Kemudian sahabat Muawiyah, ya sahabat Muawiyah karena beliau ini punya bodyguard yang banyak, banyak pengawal-pengawalnya, sehingga kemudian ketika beliau ditikam ini tidak mengenai tubuh beliau hanya mengenai e, pantat beliau ya jadi setelah dilumbuhkan oleh para pengawalnya ya, dilihat apakah e, pisaunya ini beracun atau tidak ternyata tidak beracun sehingga kemudian muawiyah umurnya lebih panjang dari sahabat yang lainnya yang intinya bahwasanya bahwasanya dan sahabat muawiyah ini mengatakan bahwasanya ketika beliau ditikam beliau mengatakan kepada makmumnya untuk atimu sholatakum sempurnakan sholat kalian. Jadi ketika itu para jamaah makmumnya, makmum Muawiyah ini mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri. Jadi ketika tidak ada yang maju, imamnya mundur, tidak ada yang maju, maka makmum diperbolehkan untuk sholat sendiri-sendiri. Ini kalau tidak ada yang maju menjadi imam. Ya. Nah, kemudian kita akan membahas selanjutnya mengenai posisi imam dari makmum. Ya. Maka imam, ya, kata imam ini diambil dari kata amam. Artinya amam ini dalam bahasa Arab artinya adalah di depan. Maka imam ini, ini harus berada di depan seorang makmum. Ya tidak boleh, tidak boleh imam yang laki-laki ketika jamaahnya banyak maka, tidak boleh untuk e, sejajar dengan makmum, kecuali jika tempatnya sempit. Memangnya, kita tempatnya sempit memanjang, ya? Maka, di sini posisi imam adalah dia sejajar dengan atau maju sedikit, maju satu langkah daripada makmumnya. Kalau jamaahnya banyak, namun sekarang kalau jamaahnya... Dua, or, dua orang, ada makmum sama imam saja, maka imam ini atau makmumnya adalah di sebelah kanan imam, ya jadi kalau ada dua orang berjamaah maka imamnya di sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan, ya posisinya seperti ini, ini kalau ada dua orang, nah kalau tiga orang bagaimana, ya tiga orang maka ada khidaf di antara para ulama kalau ada tiga orang, satu menjadi imam, dua menjadi makmum, maka sebagian ulama, diantaranya madhab Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasanya jika ada tiga orang, maka diperbolehkan untuk imam berada di tengah. Yang satu di sebelah kanan imam, yang satu di sebelah kiri imam. Sebagaimana dahulu ada sahabat yang kembar namanya Jabar dan Jabir. Maka Ketika itu sahabat Jabar dan Jabir Sholat bersama Nabi SAW Maka kemudian Sahabat Jabar Di sebelah kiri Di, sebelah kiri Nabi Sahabat Jabir di sebelah kanan Nabi SAW Maka kemudian Nabi membiarkan hal tersebut Maka menunjukkan menunjukkan bahwasanya Jika tiga orang Diperbolehkan untuk sejajar Namun jubur ulama ya, di antara mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah, mereka mengatakan jika tiga orang maka imam harus tetap di depan di depan orang di depan makmumnya. Ya karena beliau mengatakan bahwasanya Jabar dan Jabir ini ini kejadian ini terjadi di Mekah. Ya, jadi ketika Nabi belum hijrah, maka kemudian sahabat Jabir dan sahabat Jabar tadi ini sholat di kanan dan kiri Nabi Muhammad. Adapun ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka kemudian Nabi tidak tidak memperbolehkan hal tersebut. Jadi imam harus lebih maju daripada makmumnya. Sekarang kalau umpamanya imamnya ya ini kalau imamnya adalah laki-laki. Nah sekarang kalau umpamanya imamnya adalah perempuan sama perempuan, maka kalau sekarang perempuan sama perempuan, maka posisi imam ini adalah di antara atau di tengah-tengah jamaahnya. Jadi kalau perempuan menjadi imam bagi perempuan, wanita menjadi imam bagi wanita, maka ini tidak boleh maju. Jadi harus sejajar, ya. Kalau laki-laki tadi harus dia maju, kalau perempuan maka dia harus sejajar, ya. Tidak boleh, tidak boleh maju. Ini kalau perempuan menjadi imam bagi perempuan. Ya. Kemudian Mengenai posisi makmum, ya tadi saya katakan bahwasanya, atau para ulama kita mengatakan bahwasanya, ya jika sekarang makmumnya berbeda-beda, ada orang tua, ada anak-anak, ada wanita, ya maka posisinya, ya posisinya adalah pertama imam, kemudian di belakang imam adalah orang dewasa, kemudian di belakang orang dewasa baru anak-anak atau anak-anak berada di ujung dari soft kalau memang kalau memang jumlahnya softnya makmumnya ini tidak sampai satu soft maka diperbolehkan bagi anak-anak untuk di di apa namanya di samping. Adapun jika jumlahnya banyak maka anak-anak ini dibelakangkan softnya didahulukan yang sudah dewasa. Setelah itu baru baru perempuan Ya, karena Nabi kita mengatakan bahwasanya khairu sufu firijal awaluha. Soft terbaik bagi laki-laki adalah yang paling depan. Wa syarru sufu firijal akhiruha dan soft yang paling buruk bagi laki-laki adalah yang paling belakang. Ya. Jadi maksudnya baik dan buruk di sini adalah banyaknya pahalanya Bukan berarti bahwasanya orang yang sholat jamaah kemudian di belakang dia jelek, bukan. Orang yang sholat berjamaah dia baik, namun yang mendapatkan pahala lebih banyak adalah orang yang berada di sof pertama. Ya kemudian sof yang kedua, sof yang ketiga. Makanya nah, Nabi mengatakan, khairu firijal awaluha. Sebaik-baik sof bagi laki-laki adalah yang paling depan. Washaruha akhiruha. Dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Adapun bagi wanita, maka Nabi mengatakan, ya, khairu sufu finisa akhiruha. Sof yang paling baik bagi wanita adalah yang paling belakang. Ya. Awaluhah dan yang paling buruk sof yang paling buruk bagi wanita adalah yang di depan. Ya jadi kalau uh, apa? Kalau wanita ini sebaiknya di belakang. Namun sekarang Ustadz kalau tempatnya sekarang terpisah seperti di masjid ini, ya perempuan ditaruh di belakang bagaimana Ustadz? Ya, maka maksudnya di sini adalah bahwasanya bukan berarti yang paling datang terakhir bagi perempuan ini yang paling afdol, bukan? Ya, namun maksud dari hadis ini adalah sebaiknya perempuan ini dipisahkan softnya dari laki-laki, jangan di sejajarkan Ya jadi dipisahkan, ditaruh di belakang. Kalau dalam soft dalam sholat karena wanita ini mau bagaimanapun ini tetap memiliki fitnah. Kalau bukan laki-lakinya yang terfitnah, maka yang terfitnah adalah perempuan. Ya jadi karena Nabi kita mengatakan bahwasanya ya idha khoro jatil marah Jika wanita keluar dari rumahnya, maka akan di temani atau dikelilingi oleh setan kemudian setan ini akan menjadikan indah pandangan laki-laki terhadap wanita jadi makanya Nabi memberitakan kepada wanita kalau sholat di masjid maka sebaiknya sholat mereka dijadikan di yang paling belakang bukan di paling depan ya Taib karena sudah masuk waktu duha eh waktu duha waktu syuruk ya dan saya paham dalam kondisi perut kenyang, habis sahur, kemudian masjidnya dingin. Maka kayaknya mata makin lama makin berat pak ya. Jadi saya rasa cukupkan sekian untuk uh, kajian hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Taib. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala dan yang salah datangnya dari kelemahan saya dan syaitan. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Ya, tofotol. yeah uh -huh. mengenai pertanyaan pertama dalam kondisi kita ragu dalam apakah kita dalam kondisi suci atau tidak ya maksudnya tadi kita mau kerja di tempat kerja jauh bawa nggak lupa nggak bawa sarung lupa nggak bawa celana ganti ya kemudian kita pipis dan mungkin apakah ada percikan-percikan yang mengenai mengenai baju kita ya kita tidak tahu maka dalam kondisi seperti ini yang kita tidak mengetahuinya maka ini termasuk diantar dimaafkan makanya di antara para ulama kita mengatakan di antara hal-hal yang ma'fu yang dimaafkan dalam salat adalah rosyasul baul, adalah percikan-percikan kencing. Jadi kita tidak, tidak tahu, ya kan percikan air kencing ini kan kecil sekali. Kita tidak bisa memastikannya. Maka dalam kondisi seperti ini, maka Nabi kita mengatakan Allah tohur bahwasanya segala sesuatu pada asalnya adalah suci. Maka kalau dalam kondisi ini kita tetap melaksanakan salat. Ya. Kemudian kalau kita sholat di rumah dan bersama kita ada anak kecil, maka apakah boleh, apakah dianggap sebagai jamaah? Karena dalam kondisi tertentu, kita mungkin tidak bisa datang ke masjid melaksanakan jamaah, karena mungkin hujan atau kondisi yang lainnya, kita baru pulang dari safar. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, imakum kita menjadi adalah anak kecil, apakah kita tetap dianggap menjadi makmum, Apa kita tetap mendapatkan pahala berjamaah. Ya. Jangankan anak kecil menjadi makmum, anak kecil menjadi imam pun hukumnya boleh. Sebagaimana dahulu ada sahabat Salim bin eh, sahabat eh, Salim, ya. Salim bin Salama. Ya. Beliau ini ketika itu dikatakan bahwasanya ya dahulu para sahabat karena beliau tinggal di Bani Salamah Bani Salama ini sebuah kabilah yang berada di pinggiran kota Madinah. Yang sekarang bagi yang sudah pernah umroh atau pernah haji mungkin pernah mengunjungi masjid namanya Masjid Kuba. Ya maka Bani Salama ini adalah tempat di mana Masjid Kuba berada. Maka kemudian ya bahwasanya Salim tadi Salim mengatakan bahwasanya dahulu para sahabat atau kaumku kabilahku karena dahulu Kuba ini berada di luar kota Madinah di pinggir kota Madinah jauh jaraknya maka kemudian kaumnya ketika itu mencari orang-orang yang karena Nabi mengatakan ya ummukum akro akra'ukum di kitabillah yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling banyak hafalannya maka kemudian Bani Salama ini, kabilah Bani Salama ini mencari orang yang paling banyak hafalannya. Maka ternyata yang paling banyak hafalannya kata salim adalah saya. Sehingga kemudian mereka menjadikan aku menjadi imam. Dan beliau mengatakan wa kuntu min umri. Dan ketika itu saya berumur enam tahun dari umurku. Maka kalau makmum kita adalah anak kecil ini tetap sah. Atau makmum kita adalah seorang wanita maka tetap sah. Jadi ini bukan ditentukan dengan umurnya berapa. Tapi kalau sekarang umurnya masih kecil dua tahun ya maka untuk kalau anak kecil kan biasanya dua tahun diajak sholat tiba-tiba sudah nggak tahu di mana ya maka di seperti ini ini tidak dijadikan sebagai imam tapi kalau sekarang anak kita umurnya lima tahun enam tahun sudah mumayi sudah bisa, bisa membedakan antara uang sepuluh ribu dengan seratus ribu ya maka ini sudah dianggap sah sholat jamaahnya ya taibullah alam Bismillah.

Taib. yang pertama mengenai tadi bacaan ketika sholat maka hendaknya dibaca dengan tartil, dibaca dengan hukum-hukum ah, tajwid. Maka orang-orang yang sholatnya tergesa-gesa mengejar eh, banyaknya bacaan yang dibaca ini salah. Ya karena dahulu ya ketika di zaman Nabi saw maka beliau biasa sholat tarawih, sholat malam ini dengan berjus-jus, Ya kemudian ketika di zaman Umar bin Khattab, ya beliau ingin mempertahankan bacaan banyaknya dengan bacaan yang dibaca oleh Nabi Sallam. Maka kemudian beliau, namun beliau melihat jamaahnya kalau di zaman Nabi, ya lima sampai enam juz dalam satu kali tarawih. Ya satu malam itu lima sampai enam juz atau bahkan mungkin lebih. Ya, maka kemudian ya di zaman Umar ternyata Para sahabat atau e, e, makmum di zaman beliau ini sudah merasa tidak seperti di zaman Nabi. Di zaman Nabi dulu baca satu satu rokaat itu baca surat al-baqarah satu surat lengkap itu nggak masalah. Namun di zaman Umar bin Khattab kayaknya orang sudah mulai berat, sudah banyak yang batuk-batuk. Ya <tuh> akhirnya kemudian sahabat Umar bin Khattab berinisiatif untuk mempertahankan jumlah bacaan yang dibaca oleh Nabi. Namun beliau kemudian membuat sholatnya menjadi ringan. Kemudian disariatkan menjadi 23 rokaat sholat tarawihnya. Kemudian di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ya ketika di zaman beliau juga beliau menginginkan agar bacaannya banyaknya jumlah ayatnya sama seperti yang dibaca oleh Nabi Sosalam. Namun di zaman beliau orang juga sudah mulai lemah keimanannya. Akhirnya beliau kemudian menjadikan sholat tarawih ini menjadi 33 rakaat. Ya, jadi kalau dibaca dengan cepat-cepat bagaimana? Ya, kalau dibaca dengan cepat-cepat maka tujuan dari salat ini apa sih? Tujuan dari salat ini kan kita khusyuk, kita mentadaburi sholat kita. Jadi kalau dibacanya dengan cepat-cepat maka tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi salatnya tidak kita tidak mendapatkan pahala. Ya, jadi kalau kita salatnya cepat-cepat kemudian bacaannya cepat asal yang penting satu juz maka ini salah. Padahal dinamakan dengan tarawih, ini diambil dari kata rohayaruhu, artinya istirahat. Jadi kalau sholatnya ngebut, ini bukan sholat, tapi ini balapan. Ya, jadi bukan berapa banyak yang kita baca, namun yang kita dalam sholat ini adalah bagaimana kita mentadaburi, bagaimana kita khusyuk dalam sholat kita. Ya, kemudian tipe tanya kedua apa tadi? Hmm? Iya. Maka dalam hal seperti ini tidak masalah. Ya. Yang salah adalah ketika ketika kita sama-sama masbuk. Ya, jadi ketika kita dicolek ada kita terlambat masbuk satu atau dua dua rakaat. Kemudian datang orang baru mencolek kita, maka tidak masalah. Para ulama mengatakan tidak mengapa. Yang masalah adalah ketika orang yang masbuk, ya, orang yang masbuk sama-sama masbuk dua rakaat kemudian datangnya bareng masuk ke, masuk sholat bareng kemudian dia yang satu menjadi imam setelah imamnya salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah kemudian yang satu menjadi imam bagi temannya ini yang salah tidak boleh jadi ketika kita satu imam maka Ketika Imam Salam, maka kita menyempurnakan sendiri-sendiri. Tidak boleh yang satu menjadi Imam, yang lainnya. Karena saya pernah mendapati seperti ini, ya, pernah mendapati ada orang, ada orang datangnya bareng, kemudian masbuk, dua rakaat Imamnya Salam, kemudian yang satu menjadi Imam bagi temannya. Makanya seperti ini adalah perbuatan yang salah. Harusnya adalah masing-masing menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. يا والله تعالى أَلَمْ بسوار ya. Kemudian tambahan saya masih ingat ya tentang mengenai e, jika sekarang tempatnya sempit, ya. Jika sekarang tempatnya sempit, penuh, ya ini e, tambahan saja sebentar, ya. Kalau tempatnya sempit, maka diperbolehkan bagi makmum ya yang tidak mendapatkan tempat sholat untuk sholat di samping kanan imam. Ya, jadi kalau mami sekarang masjidnya penuh sampai luar atau kita dalam kondisi sholat id, idul fitri, kemudian Uh, musolanya atau tempatnya penuh Maka diperbolehkan bagi makmum Untuk sholat di sebelah kanan Imam jika dia tidak mendapatkan Tidak mendapatkan uh, tempat Sholat untuk dirinya Jadi ini diperbolehkan ya Baik uh, saya rasa cukup sekian Untuk uh, pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Kita akhiri dan tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh